Memandu di Thailand boleh menjadi satu pengalaman yang tidak akan dapat dilupakan. Dengan adanya dokumen-dokumen dan persediaan yang rapi, pengalaman memandu akan menjadi lancar dan mudah. Apakah dokumen yang diperlukan sebelum dibenar memandu di Thailand? Apakah jenis minyak yang digunakan? Dan adakah memandu di sana begitu selamat? Mari memandu di atas jalan raya yang bengkok-bengkok sambil memahami maklumat yang diperlukan sebelum dibenar memandu di Thailand. Penduduk Thailand gemar berkereta dan orang Thai suka memandu kereta atau menunggang motosikal. Di luar kawasan metropolitan Bangkok, sistem pengangkutan awam kurang sistematik dan sukar untuk digunakan jika anda tidak mempelajari bahasa Thai. Tambahan lagi, kebanyakan maklumat pengangkutan awam, papan tanda, tiket, papan maklumat semuanya ditulis dalam bahasa Thai dengan sedikit sahaja bahasa Inggeris dan di wilayah-wilayah selatan ditulis dalam tulisan Jawi. Oleh itu, memandu kereta sendiri menjadi pilihan kerana pemanduan memberikan kebebasan untuk bergerak di seluruh negara Thailand. Jikalau tidak yakin memandu, ada perkhidmatan bas yang menghubungkan ibu kota wilayah dan bandar-bandar besar. Selalunya bas ekspres di Thailand ialah van 12 tempat duduk yang memecut laju bagaikan kapal terbang. Atau boleh saja naik kereta api ekspres khas yang beroperasi antara Bangkok dan Hadiai di selatan, Chiang Mai di utara dan Nakhon Ratchasima di timur laut. Saya ada bercerita mengenai landasan kereta api selatan Thailand di dalam video sebelum ini di mana saya mencuba menaiki pelbagai jenis kelas kereta api sambil menjejaki sejarah landasan kereta api berusia lebih daripada seabad. Pautan untuk menonton video ni ada berada di sebelah atas. Adakah anda mahu memandu? Sebelum kita mendalami dokumen yang diperlukan apabila memasuki Thailand, tidak semua warga asing boleh memandu di Thailand secara sah. Sejak Mac 2016, Land Transport Department of Thailand telah menghadkan kemasukan kenderaan asing berikutan jumlah kemalangan yang melibatkan pemandu asing terutamanya di Phuket. Dengan peraturan baru, kenderaan asing perlu mendapat permit khas atau perlu mengupah pemandu pelancong bersama-sama dalam kenderaan. Hanya kenderaan dan pemandu daripada dalam tiga kategori ini sahaja dikecualikan dari peraturan yang disebutkan sebelum tadi, iaitu yang pertama, kenderaan dan pemandu yang mendapat jemputan rasmi daripada jabatan atau agensi kerajaan. Yang kedua, kenderaan diplomatik. Yang ketiga, pemandu dan kereta dari negara ini, Malaysia, Singapura dan Laos. Sebab itu, kenderaan Malaysia dan Singapura yang masuk ke Thailand tidak perlu memohon permit khas ataupun kena ada pemandu pelancong duduk di sebelah. Jadi sekarang kita akan mengenal pasti dokumen-dokumen yang diperlukan. Dokumen yang disebut dalam video ini adalah maklumat pada Januari 2024. Dokumen mungkin bertambah atau berkurang mengikut masa, namun dokumen ini adalah serupa saja sejak bertahun-tahun lamanya yang sejak sebelum ni. Dokumen yang pertama yang diperlukan ialah pasport ataupun pas sempadan. Setiap orang daripada umur 1 tahun sehinggalah lebih daripada 100 tahun memerlukan pasport atau pas sempadan. Pas sempadan ialah dokumen perjalanan yang boleh dimohon oleh penduduk Perlis, Kedah, Kelantan dan Pangkalan Hulu, Perak ke wilayah Thai yang berjiranan. Dan saya ada mengulas lebih lanjut tentang dokumen perjalanan selain pasport, boleh klik di pautan ini kalau berminat ingin menonton video lama. Bagi pengunjung dari negara-negara ASEAN, tiada borang visa diperlukan tetapi masih ada borang yang perlu diisi. Dokumen nombor 2, pemilik kenderaan dari Malaysia perlu membawa sijil pemilikan kenderaan ataupun VOC. Kita lebih kenali sini sebagai geran kereta ataupun geran motor. Pemandu Singapura dan Laos juga perlu membawa geran kenderaan masing-masing. Untuk kenderaan atas nama orang lain atau kenderaan milik syarikat, perlunya ada pengesahan kebiasaannya dari balai polis. Saya selalu memandu dengan kereta sendiri, jadi kalau sesiapa yang ada pengalaman memandu di Thailand dengan kenderaan atas nama orang lain, bolehlah terangkan lanjut di ruang komen. Nombor 3, lesen memandu yang masih sah. Bawa lesen memandu fizikal, aplikasi JPJ tidak sah di luar negara. Nombor 4, borang-borang imigresen yang telah diisi sepenuhnya. Antara borang yang perlu diisi adalah borang TM6 iaitu kad ketibaan dan pelepasan. Setiap orang perlu mengisi borang ini dan borang ini adalah percuma. Di kawasan sempadan selalunya akan ada orang yang ada meja di sebelah pejabat imigresen akan tolong isi borang untuk anda dan meminta RM2 ataupun RM3 ataupun 20 baht. Bayaran berbeza mengikut tempat lokasi di mana tempat masuk. Itu adalah bayaran untuk bantuan mereka untuk mengisi borang bagi pihak anda, bukan bayaran untuk borang itu sendiri. Borang yang kedua ialah borang TM2 iaitu borang maklumat kenderaan ataupun conveyance information form. Borang yang ketiga ialah TM3 iaitu borang maklumat penumpang. Yang borang ini perlu diisi jika kenderaan ada penumpang.
Warang TM2 dan TM3 dan juga TM6 juga boleh didapati daripada ejen insurans Thailand berdekatan dengan kawasan sempadan, atau dapatkan terus di kompleks immigration, atau boleh saja muat turun dan isi di rumah TM2 dan TM3. TM6 lain sikit sebab dia kertas dia agak tebal. Semua dokumen yang disenaraikan ini adalah wajib kerana pegawai immigration dan custom akan meminta semua dokumen ini. Dokumen seterusnya tidak diminta oleh pegawai immigration dan custom, tetapi sangat disyorkan kerana malang tidak berbau. Kalau berbau, baunya apa? Pertama sekali ialah insurans wajib Thailand, compulsory insurance, atau biasanya dipanggil sebagai porobo. Porobo hanya melindungi pemandu Thai jika berlaku kemalangan, tiada perlindungan terhadap kenderaan Thai yang terbabit. Insurans sukarela pula melindungi kenderaan dan pemandu Thailand. Sangat disyorkan, tetapi ada sebilangan pakar travel yang akan cakap elak insurans sukarela ni sebab harganya mahal sangat. Memang jauh beza pun harganya. Jikalau berlaku kemalangan dan pemandu warga asing hanya mempunyai porobo, pemandu perlu membayar kerosakan kenderaan Thailand yang terlibat dalam kemalangan tu secara tunai, bayar guna duit sendiri. Bagaimana pula dengan perlindungan untuk kenderaan dan pemandu asing? Saya sangat mengesyorkan untuk membeli insurans atau takaful perjalanan. Bukan sahaja menanggung kos kemalangan jaraya, tetapi juga jika ada kecederaan ataupun penyakit, kadang-kadang makan pijalan. Bayaran hospital di luar negara adalah harga pasaran, pendek kata sangatlah mahal. Kenderaan sendiri juga perlu ada insurans. Perlu mohon extension 101. Extension 101 boleh dipohon di ejen insurans Malaysia berhampiran kawasan sempadan atau ejen insurans terdekat dekat dengan tempat tinggal. Itu pun jikalau mereka tahu. Adalah lebih mudah untuk memohon extension 101 di syarikat yang sama dengan insurans kenderaan yang digunakan pada tahun ni. Sudah tentu immigration dan custom tidak akan minta dokumen insurans ni. Namun sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada pendapatan. Jalan raya di Thailand boleh jadi bahaya jika anda mengabaikan langkah-langkah yang wajar. Saya akan huraikan dalam video seterusnya. Selepas ke pejabat immigration, pergi ke pejabat custom dan tunjukkan geran kenderaan, dan pegawai custom akan berikan satu borang untuk ditanda tangan. Simpan borang ini elok-elok sebab borang ini perlu diserahkan semasa keluar dari Thailand. Apabila semua formaliti sudah lengkap, selamat datang ke negara gajah putih. Minyak meter sudah pun turun, maka inilah masa untuk cari sesi minyak. Tapi di mana ya? Tidak seperti di Malaysia, minyak di Thailand tidak disubsidi. Oleh itu, belilah apa-apa jenis minyak yang hati berkenan dan belilah seberapa banyak yang mahu. Tetapi ada isunya. Bahan api di Thailand dicampur dengan bahan tambahan untuk mengurangkan kandungan petrol dan diesel yang diimport. Petrol dicampur dengan alkohol toluen untuk menjadi gasohol. Gasohol 91, gasohol 95, E20 dan E85. Diesel dicampur dengan minyak sawit untuk menjadi biodiesel, B7. Kebanyakan enjin diesel boleh menerima biodiesel tetapi tidak pula gasohol bagi kereta petrol. Sila rujuk buku manual kereta anda sama ada kereta boleh atau tidak diisi dengan gasohol dan berapa banyak. 0%, 5%, 10% ataupun 20%. Jenama kereta seperti Toyota, Honda dan Isuzu dijual merata di Thailand mungkin boleh diisi dengan gasohol. Dalam kes motosikal, gasohol 95 ataupun pump oren adalah pilihan utama. Terdapat pump gasohol kecil seperti ini di kawasan desa di mana orang membeli gasohol menggunakan shilling dan wang kertas. Layan diri. Cara menggunakan pam ini, pam layan diri, serupa seperti membeli air bertapis Chef Wan di luar kedai runcit. Beberapa model kereta yang tidak terdapat di Thailand, Pro 2, akan mengalami masa-masa yang genting. Untuk menjaga hayat kereta, hanya isi petrol RON 95 atau dalam bahasa Thai, benzin. Harganya ialah 45 baht seliter pada Disember 2023 atau RM5.60. RM5.60 RON 95 di Thailand lebih mahal daripada RON 97 yang tidak bersubsidi di Malaysia, RM3.47. Oleh kerana harganya yang alam tinggi, benzin hanya dijual dalam stesen PTT setakat yang saya jumpa. Mungkin hanya satu dalam seribu. Ini adalah satu-satunya stesen minyak di Yala yang menjual benzin. PTT lain yang menjual benzin ialah di Petong, lebih kurang 120 km jauhnya. Memandangkan stesen minyak mempunyai kedai sebenarnya dan ada kafe, mengapa tidak membeli makanan ringan untuk kedap-kedapan?
Selamat datang ke segmen Fahmi World Food dan mencuba 3 makanan ringan terpilih yang dibeli dari 7-Eleven. Tiba-tiba video mandu tukar jadi video food review makanan. Di dalam segmen ini, snack pertama yang akan dicuba ialah, macam mana nak baca ni? Tlatwisko Kaupot Op Krong Red Barbecue Barbecued Rice Sweet Corn Flour. Jadi ini adalah snack berperisa jagung. Ada gambar jagung kat depan. Jadi rasa-rasa apa rasanya? Sebelum ada yang tanya dalam ruangan komen, semua snack yang dicuba dalam segmen Fahmi World Food ini disahkan halal oleh Central Islamic Committee of Thailand dengan menggunakan wang yang halal. Bentuk dia macam Twisties di Malaysia ataupun Cheetos ataupun Contos, tetapi rasa dia lain sebab bau dia pun bau lain, bau macam jagung manis. Rasa dia rasa macam rasa jagung manis, jagung bakar. Semanis senyuman jagung yang ada di depan pack ni. Dan saya selalu beli keropok ni, keropok Twisco. Biasanya kalau ada peluang pergi ke Thailand, terutamanya ke 7-Eleven. Sebab snack ni hanya dijual di sana. Dan kat sini susah nak jumpa. Kalau ada jumpa pun harga dia jauh lagi mahal. Satu pack ni 10 baht je, RM1.30. Snack yang kedua akan dicuba ialah PR Big Bag, gambar udang besar kat depan. Big Bag Rot Kong Spicy, udang pedas. Jadi ini macam bentuk cincin berperisa udang. Jadi kita buka dan kita tengok dah rasa. Besar betul. Boleh letak 2 jari kat dalam. Boleh letak 2 jari. Rasa dia okey, biasa-biasa je. Pedas tak pedas sangat. Dia rasa ada rasa macam tom yum sikit. Snack ketiga yang akan dicuba ialah barbecue ni. Hanom Sam barbecue. Dan kalau dilihat di sebelah belakang ada informasi dalam bahasa Thai, English dan juga bahasa Lao atas mungkin sebab-sebab yang tak boleh dijelaskan di sini. Tapi bagaimana pula dengan rasa dia? Kuatnya bau barbecue. Dia rasa barbecue tapi lebih rapuh. Boleh tahan rasanya. Jadi itulah dia antara snack yang anda boleh cuba di Thailand. Ada tak snack lain yang patut dicuba di Thailand? Boleh cadang di ruangan komen. Tapi jangan recommend perisa ni pula. Perabot jalan di Thailand adalah serupa dengan negara-negara jiran kerana Thailand adalah penanda tangan Vienna Convention on Road Signs and Signals 1968. Tanda berhenti, tanda beri laluan, tanda bahaya, sesi minyak, kebanyakan papan tanda adalah serupa dengan di Malaysia dan Singapura. Walau bagaimanapun, jalan antara betong dan yala hampir tiada papan tanda jarak. Sebaliknya, jarak ditanda dengan penanda jarak batu yang dipanggil lak kilomet. Itu sahaja cara untuk tahu sejauh mana lagi pekan di depan. Isunya ialah lak kilomet hanya menulis nama destinasi dalam bahasa Thai. Jikalau anda tidak boleh membaca bahasa Thai, kena agak-agaklah tekalah sejauh mana bandar di depan atau boleh gunakan internet kalau ada. Papan tanda di jalan raya utama ditulis dengan tulisan Thai dan juga Inggeris ikut had laju yang ditetapkan. Jalan raya 90 km/jam, jalan luar bandar 70 hingga 80 km/jam. Ini adalah jalan raya, bukan highway lebuh raya. Saya sendiri nampak begitu banyak kereta Malaysia, plat Malaysia lah, plat hitam, yang memandu laju di antara Hadiai dan juga Bukit Kaki Hitam di atas jalan raya yang had lajunya hanya 75 km/jam. Nasihat lain adalah untuk mengetahui nombor telefon atau alamat untuk pergi jika terdapat sebarang kecemasan. Bukan saja kecemasan kemalangan jalan raya, tetapi juga kalau jatuh sakit ataupun kecederaan. Ini adalah pihak kuasa berkaitan yang boleh dihubungi sekiranya terdapat soalan atau kecemasan. Contoh, kedutaan Malaysia di Bangkok ataupun kedutaan negara asal anda sendiri, konsulat Malaysia di Songkla, polis pelancong atau turis polis dan pembekal insurans. Jikalau ada sebarang persoalan, silalah tanya pihak-pihak berkuasa yang berkaitan. Jangan tanya saya ataupun tanya di orang komen sebab saya orang biasa-biasa saja. Jika anda ingin membandu di Thailand, pastikan anda mempunyai semua dokumen yang lengkap sebelum masuk. Bayaran insurans bergantung kepada jenis kenderaan, tempoh masuk dan syarikat insurans. Lebuh raya bertol hanya ada di kawasan Metropolitan Bangkok dengan pembinaan rancak dilakukan bagi menghubungkan wilayah-wilayah berjiran. Jalan raya di Thailand, seluruh Thailand adalah percuma untuk digunakan. Moga selamat sampai ke tempat yang dituju.
Terima kasih banyak kerana menonton. Saya harap anda belajar sesuatu yang baru tentang memandu kenderaan di Thailand dan apa yang diperlukan sebelum masuk ke dalam negara Gajah Putih. Terima kasih sekali lagi kerana menonton dan jumpa lagi dalam video akan datang.